Nih, lu lihat. Temen lu. Nih. Nih, lu lihat. Apakah gua pukul nyentuh? Lu kata mau lihat ilmu gua. Tahu di mana tempat markas mereka si bos Alek ini. Nah, ini tempat mereka berkumpul, tapi enggak ada lah. Coba suruh ke sono dah. Kebawahin dulu suratnya, kebawahin coba ke sono. Tempat yang tadi kau. Kosong kan? Tuh enggak ada tuh sahabat. Makanya saya bingung di mana mereka ini ya. Dulu lah, saya tungguin dulu ini. Suara bagaimana? Aman nggak suara? Udah ya, saya tungguin dulu dia di sini nih. Itu tempat mereka tadi sono nggak ada, di sini juga nggak ada. Fleksibel belanjanya dari. Karena si Alex ini sangat berbahaya juga. Coba kita kesini dulu, kebawain dulu. Coba kesini itu, nggak ada loh. kosong nggak ada. Astagfirullahaladzim, no. Udah di sono ternyata. Coba sini sambil lagi. Udah di sini ternyata. Kalau saya cari kamu di situ nggak ada, di sini kamu cari kamu ternyata. Lagi lu, ngapain lu kemari lu, ah? Dia tetap. Emang ente punya nama siapa sih? Ah, gua Ricky. Ricky. Saya lagi nyari bos Alek, bang. Sampai kapanpun saya nggak akan mundur, bang. Gua kasih tahu sama lu ya. Yeah. Sebelum lu lawan bokap gua Alek, ya, nih lawan dulu anaknya nih ya, Ricky. Oh, berarti sampean anaknya bos Alek? Sembur saya. Eta saha perempuan? Bukin gua kenapa? Oh, begitu. Sekarang mana? Bokap sampean kemana? Ngapain dah? Lu apa nanya-nanya bos Ale? Kan bang, tadi suruh pergi. Iya, saya sampai kapan pun enggak akan pergi. Izinin saya ketemu aja Ricky. Di mana, Bu? Ah, lu lagi. Pergi. Udah. Gua selalu ngurus nyari bokap gua ya. Kenapa, Rick? Apa lu mau duel sama gua? Ntar dulu, sabar Rick ya. Gua kan di sini tujuan gua pengen ketemu sama bokap lo, Rick. Di mana bokap lo itu? Gua ada sesuatu yang ingin gua pertanyakan sama bokap lo. Dan bokap lo juga di sini udah banyak buat onar, Rick. Termasuk lo, Rick. Cobalah lo tobat. Urusan tobat itu gua ya. Gua sendiri ya yang nentuin ya. Oke. Okay. Lu gua kasih tau sama lu ya. Lu enggak usah lah ya. Datang lagi kemari ya. Ya. Sampai kapan pun, Rick, sebelum gua ketemu sama bokap lu, gua enggak akan pernah mundur, Rick. Walaupun lu bacot gua enggak akan pernah mundur. Oh, berarti lu udah kebal. Enggak, Kang. Udah kebal. Tujuan saya kan begini, Bang. Saya cuma pengen ketemu sama bokapnya Ricky, Alex. Ada sesuatu yang mau saya omongin, Rick. Begitu. Gua tahu. Bokap lu banyak kelompotannya. Gua tahu, Rick. Coba ya tunjukin gua, Rick. Berapa lu pinta duit, Rick? Itu kan urusannya gua sendiri. Ngapain ikut-ikut campur? Oke. Di sini kan yang si Rick ini anaknya bos Ale kan? Iya. Coba, Rick, anterin gua entar lu mau minta berapa, Rick? Jangan. Gua kasih tahu sama lu ya, enggak semudah itu lu ya. Semuanya bisa pakai duit ya. Apalagi nemuin bokap gua ya. Oke. Lu tahu kan bokap gua? Hah? Namanya tenar kayak gimana? Iya, gua tahu, makanya gua mau ketemuin. Izinin gua berapa lu pinta duit? Bakalan gua kasih, Rick. Yang penting ketemuin aja dulu bokap lo, Rick, sama gua. Di mana sekarang? Apa yang dia pakai sembunyi-sembunyi? Takut dia? Bisa nemuin bos gua. Kenapa? Udahlah, mendingan lo pergi aja. Cabut aja ya. Gua setau sama lo. Cabut. Iya, oke. Entar dulu, Rick. Sabar, Rick. Ya Allah, Rick. Sabar dulu, Rick. Anjing lu ya. Bener-bener lu ya. Gua di sini udah cara baik-baik lo, Rick. Gue cuma pengen ketemu sama bokap lu doang, Rick. Ya. Udah, gak usah. Lu
niat lu ya, nemuin bokap gua, enggak usah. Lu hilangin aja niat ya, niatnya ya. Bokap lu kalau enggak membuat masalah, enggak, kalau enggak malak-malakin orang, gua enggak akan datang ke sini. Pegangin tas. Emang udah tinggi. Kalau masalah ilmu, Bang. Lanjut kemari lu. Bukan kamu yang nentuin. Ya, hebat lu ya. Tepuk salut gue ya, baru nemuin orang kayak lu ya. Iya makanya Rik, udah ya, kasih tahu aja Rik, berapa sih yang lu pinta? Berapa Rik? Lu tuh butuh duit berapa Rik? Antri gue sekarang ya Rik. Jangan bos, jangan. Ayo Rik. Terus kalau gue gak mau, lu maunya apa? Kalau gue sebenarnya capek loh, ribut-ribut seperti ini sama lu Rik. Capek, kalau lu pengen tahu masalah ilmu gue Rik, ya, nih. Apa gue mukul nyentuh? Nih, lu lihat, temen lu. Nih, nih, lu lihat. Apakah gue mukul nyentuh? Puh. Lu kata mau lihat ilmu gue? Cetek ilmunya bos, gitu doang bos. Gue kalau udah datang kesini, Rik, gue udah siap ilmu, Rik. Mau ketemu sama bos lu, mau ketemu sama bokap lu. Tapi gue capek masalah ribut seperti itu. Habisin aja lah orang kayak gini nih. Banyak bacot. Ya, serang aja dia. Ntar dulu, Bang. Capek ribut lo, Bang, seperti ini. Bang, capek. Pergi. Iya. Ada di situ mulu ke sini terus. Oke. Berarti sampean mau tanding. Semuanya. Warin ilmu lo. Termasuk lu, Rik. Oke. Jangan di sini, Rik. Kasih luas, Rik. Munduran. Mau di sini ada perempuan yang ikut-ikutan. Gak usah urusan cewek itu, urusan orang. Iya, maksudnya kang seperti itu kang, ya. Di sini saya nggak mau perempuan. Kamu cabut. Ini urusan laki-laki. Oke, di mana? Di sini. Oke. Coba agak munduran dikit. Ayo, kalau emang mau taruh sama saya. Dari tadi kita sabarin loh. Jangan turun tangan. Jangan bos. Biar kami yang turun tangan bos. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyerah, Rik. Tuh. Anak buah lu udah nyerah, Rik. Tak koyok, bos. Nang, bos. Subhanallah. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jatuh, Rik, semua, Rik. Anjir, hebat juga lu ya, ilmu lu ya. Bangsat lu. Sini, munduran. Gue tau gue sehebat apa lu ya, bisa gak lu ya? Hah? Gua gak pernah takut, walaupun lu anak nyalek. Gak pernah takut. Bismillah. Gua gak pernah takut, Rik, sama lu. Mati lu, anjing! Allahu Akbar. Bismillah. Segitu doang kemampuan lo. Tadi lo nantang-nantang gue lo. Nantang-nantang gue tadi lo, Rik. Awas lo ya. Kenapa? Lawan awas lagi. Awas lo ya. Astaga. Lari dia ya.